Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ini kita proses penggantian terot ya. Kita modifikasi dengan terot Dutro ya, ini mesin Dutro. Ini bengkel Las Mang Wandi ya, tepatnya di Desa Petanggan. Lemang. Ini bosnya ini. Ini bengkel-bengkel lasnya ini. Yo, itu hidrolik naik turun. Ini rack end-nya kita pakai rack end Innova ya teman-teman ya. Agak besaran lah. Untuk pengganti solusinya ya ini aja lah. Mudah-mudahan ini kuat. Nah, rack end tadi untuk pengganti ini ya teman-teman. Biar bisa ikaligul goyang ya. Ini yang asli teman-teman, terot yang asli ini. Ini sebenarnya masih bagus, masih dapat digunakan. Cuman karena kita mau ganti, karena yang sebelahnya ya, sebelahnya ini sudah rusak. Nah, yang ini sudah rusak ya teman-teman, jadi harus kita ganti juga ya. Jadi kita sekalian ganti kiri kanan. Mudah-mudahan, minta doanya ya teman-teman, mudah-mudahan awet ya untuk kerja. Ini potong di sini. Itu potong di situ. Kita potong itu dulu, baru potong ini. Ya. Potong di sini. Nah. Lu dipotong-potong. Tahu wanda aku ngomong tadi. Ini kasih kamu itu tengkorak. Tidak dipotong-potong, tidak bro ini. Langsung. Langsung.
cuman kita standby kan. Betul. Apa? Banyak kendala. Rin, potong dulu ini. Ini apa kan? Pepet. Pepet gini, tidak ada gunung pun. Pacak bergoyang bro. Pacak lau, tak mungkin tak pacak itu. Namanya lah kan ceritanya kan? Iya, mak itulah ceritanya. Potong, agak lingkungan itu tak apa-apa. Potong itu jangan buat dulu. Itu nah, pulpen. Ini pulpen. Ya, kegedean.